Wah, kok nggak ada nih Spino di sini? Kita coba. Ah, ini dia. Itu 16.000. Wah, one hit, hey. Kalau attack biasa, bisa nggak? Wow, langsung bobo, mantap. Ini apa nih? Firecracker. Apa nih Firecracker? Dodo. Dodo di tengah gurun dan dia agresif. Oke. Okay. Jangan ke si Ida, please. No! Sini Lau, ha? Jangan ke si Ida. Itu mangsanya si Mamang. Halo Lur, selamat datang kembali di channel Gembels. Oke, sekarang kita main game Ark Survival Evolved lagi. Dan sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru saja join di channel Mamang, Mamang ucapkan welcome. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolved. Oke, di video sebelumnya si Mamang melakukan hal yang bodoh, yaitu mencoba testing si King melawan apa ya, Prometheus Poison Broad Mother kalau nggak salah ya, yang berakhir dengan meninggalnya si King. Oke, dan juga Mamang sudah taming ini nih, TBF Direwolf, ada Mecha Triceratops, dan satu lagi ada apa ya, Neolithic Crystal Wyvern kalau nggak salah ya. Sekarang kita kasih nama dulu nih, udah ada yang ngasih nama. Yang pertama adalah Reckless Raptor. Change name namanya adalah Cindy dari Alantama Avi. Oke, terima kasih. Dan satu lagi yang si Mekatris Heratopnya ya. Namanya adalah Mengdoyok dari Govala Gaming. Oke, terima kasih. Dan satu lagi nih yang terakhir, ada yang ngasih nama si TBF Direwolf. Oke, namanya adalah Eiren. Eiren apa Eiren? Gak tahu ya, tapi keren sih tulisannya. Dari Julius Christian. Oke. Terima kasih. Lalu misi hari ini kita masih mau lanjut nyari Spino. Cuma kita nyarinya di... kita ke rumah Jepang dulu ya. Pengenalan base-nya nanti. Dan kabar buruknya ternyata TBF ini nggak nambah torpor ya, cuma dia imun sama elektrik atau poison, katanya sih gitu. Tapi belum dicoba juga deh. Oke, sekarang kita menuju ke ini aja ya, ke rumah pantai saja langsung. Nope. Hei, rumah pantai, rumah Jepang. Oke, nah ini rumah Jepangnya di sini. Sebenarnya ini adalah lokasi base yang sebelumnya si Mamang bikin ya. Nah, soalnya Mamang senangnya di sini sih. Kayaknya enak deh. Nah, di sini sudah ada si Neolithic Tropical Crystal Wyvern-nya. Tapi ini belum ada yang ngasih nama ya. Kalau ada yang mau ngasih nama silahkan ya, ini belum. Oke, sekarang kita coba cari Spino. Wicked Posino, Posino. Wicked Spino kalau bisa. Di daerah rawa ya. Ke bawah rawa kalau nggak salah. Oke, nah ini si Eiren ini, Eiren ya bacanya ya.
si Irin ini nanti kita jadiin ini aja ya, guardian aja, bodyguard. Jadi mamang naikin damage-nya ya. Oke. Wah, iya di sini banyak leluhurnya Garaga nih. Lihat ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 di sini leluhurnya Garaga. Edeh. Ah, udah enggak takut. Enggak takut sekarang ya. Kita nyari Spino di daerah sini. Mana nih? Daerah rawa ya, Spino muncul lah. Kau apa tuh di bawah? Oh, mod. Eh, apa ya? Namanya teh. Ya, enggak kelihatan, euy. Kita naikin dulu levelnya damage dong ini. Apa? Siapa Lau? Hah? Gak kelihatan, ey. Lau siapa? Ikan raptor. Oh, lumayan ya di sini banyak juga dinonya. Kalau bisa nemu ini sih apa ya namanya? Yang kayak seeking lagi, mama mau taming lagi, enak soalnya itu. Guardian Direwolf ya. Wicked Ankylo lagi bertarung sama Alpha Raptor. Ada Alpha Raptor di sini. Ini apa nih? Kayak uap-uap gitu di sini. Oh, ramai juga ya di sini. Kita belum nemu Spino di sini. Oh, ada api ternyata. Pantas ada uap-uap ya. Mana nih Spino nih? Ah, ini Spino apa? Ah, Dreadpool. Kita nyari yang Wicked deh. Wicked Spino. Ini apa nih? Oh, bunga. Kirain apaan gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di sini masih banyak Dreadful daerah sini nih. Nih banyak leluhurnya Garaga nih. Bangun lau. Banyak sekali Dreadful. Ini juga Noctis itu mah. Warnanya sama. Aduh, jadi salah sasaran deh. Apa lau, ha? Mana ya? Kita dapat apa saja kah? Wussha! Ini wilayahnya. Ini ya leluhurnya si Garaga di sini mah. Dari awal ke sini banyak sekali. Kok sepi ya Spino di sini? Padahal ini udah daerah rawa. Apa harus di perairan yang lain atau rawa yang lain gitu? Itu apa tuh? Wait a minute. Guardian Griffin. Oh, die dong. Mati sama Reckless dah. Reckless apa nih? Raptor curiganya. Iya kan? Ada yang bola-bola api itu Reckless biasanya. Hey, ini apa? Apa nih? Ada yang ngejar. Flaming Tilakoleo. Nggak kena lagi. Guardian Raptor juga. Itu Velonasaurus biasa. Wah, kok nggak ada nih Spino di sini. Kita coba. Ini dia. Aduh, nggak kelihatan. Kita naikin dulu damage-nya. Level berapa nih? 55. Kita panggil si Neng Bunga ya. Tapi air. Bahaya si Neng Bunga di air. Apa kita pancing dulu gitu? Yuk, ke darat yuk. Halo. Halo, Spino. Yuk, ke darat yuk. Sini. Sini ikut Mamang. Hehehe. Nurut juga lau. Ayo di sini. Sabar, sabar.
Sabar, kita cek dulu daerah sini aman kah? Nampaknya aman. Ayo. Kita ganti kendaraan nih. Kita nyari tempat dulu di mana ya? Yang aman. Daerah sini aja nih. Wah, ada Karno. Ada ini juga. Suara apa tuh? Ada suara yang jalan. Mana ya? Aduh, hujan lagi. Nah. Oh, di Morphodon ini apa? Yang galaknya. Oh, ini yang berisik suara jalan teh ya. Ayo kalian sini. Hyanodon Sabertooth. Macam-macam sama si Mamang. Oke. Kita kasih dulu. Wah, ini belum bikin ini, eh. Belum bikin. Nah, ininya nih. Butuh cooked meat sama metal ingot. Wah. Ya udah ntar. Nanti kita pulangin aja dulu. Kita panggil dulu si Bunga. Oke. Kita taming spinonya pakai Bunga aja. Erin pulang dulu ya ke rumah pantai. Oke. Gimana tadi si Wicked Spinonya? Jangan bilang ke air. Oh, enggak nih. Masih ada di sini. Oh, ini apa nih? Frozen Bee. Agresif nggak ya tuh, Bi? Dia health-nya 34.000. Kita curus saja. Ayo. Kita gigit deh sekali. Bobo. Aman kah? Aman. Kita kasih meat. Mana meat nih? Wah. Langsung dong. Nah, yang request taming Spino nih sudah dapat nih si Mamang, Wicked Spino. Ini female ya. Silakan kalau ada yang mau ngasih nama. Kita pulangkan dulu ke rumah pantai. Oke. Lalu kita ngapain nih? Oh, ada Guardian Griffin. Ah, pengen legendary Griffin kalau ada, eh. Wow, ada Prometheus Poison Manticore di situ. Torpornya dong 150.000. Gimana caranya ya? Yang ada malah die nanti nih. Apalagi poison tipenya. Gimana ya cara taming yang gituan ya? Apa nih? Wicked Ekous. Ini lagi Prometheus Electric. berisik. Pokoknya jangan main-main lagi dah. Ampun. Oke. Kita nyari apa ya sekarang ya? Burger masih ada kah burger? Oh, di hilang. Jangan-jangan dimakan sama si TBF lagi semuanya. Kita pulang dulu deh. Kita taming yang... Wait a minute.
Guardian Mantis buat si Om Upi nih. Kita coba ya. Oke. Ada naga ikut campur Kronos Fire Wyvern. Kuat juga lo, hah? Oke, Kronos Fire Wyvern. Bobo. Kebakar. Lumayan nih. Kita hajar dulu deh. Mana tadi mantisnya ya? Oh, ke air dia. Wah, pinter, euy. Pinter dia ke air. Tahu kelemahannya ini. Pteranodon ke air. Wah, ini mah harus ditembak ini. Kita coba tembak dari sini, amankah? Bisakah coba? Semoga aman. Dia lari, saudara-saudara. Kenapa? Kagak, euy. Okay, kita panggil dulu. Nggak bisa dipanggil sih ininya, euy. Si Airin-nya. Dia mau kemana nih? Hampir. Gak kena kah? Kejauhan. Di bawah ada ini Canidae. Gak kena, eh. Kau langsung, Bobo. Ini apa-apa nih? Canidae mau ikut-ikutan. Bobo juga dia. Okay, kita turunnya gimana nih? Kecepatan nih, kecepatan. Okay. Yaudah. Nyebur dulu deh. Ya, nggak bisa kah? Ya, nggak bisa. Waduh. Kalau ini bisa akses inventory, berarti ini pasif. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Waduh sih ya. Wah, harus pasif, Om. Nggak bisa nih. Kita panggil... salah. Panggil lagi, Neneng Bunga. Okay. Ternyata kalau yang dari Parados emang pasif ya, pasif. Nggak bisa di-KO taming ya. Okay. Sekarang kita menuju kemana ya... Kita pulang dulu deh. Kita cari burger. Apa? Kamu juga? Salah pencet. Ke rumah pantai. Alright. Okay. Burgernya nggak dihabisin kan? Dihabisin dong. susah loh. Butuh paradosol itu. Ya, kita bikin lagi deh nih. Burgernya. Oke lah. Kita bikin lagi.
Kayaknya sih masih ada ya para doso. Oke, oh ini artifak ya. Burger teh di sini bikinnya gitu. Oh iya, time food. Parados, parados. Wah, cuma punya 3 nih. Cuma bisa bikin 1 dong. Ya sudah. Ora apa-apa. Bikin 1 saja. Cukup harusnya sih. Kita timingnya aran apa ya? Jumping cat ya kalau nggak salah ya. Yang merah tuh. Pokoknya kita timing-timing yang makanan burger aja dulu. Kalau nggak salah, memang baca yang jumping cat itu bisa buat nyelam juga. Bisa apa, ngeluarin skill di air. Ya, semoga bisa kita nyari ini ya. Black Pearl ke lautan. Oke, kita ke arah ini nih. Arah gurun. Sambil looking-looking juga nih. Siapa tahu dapat sesuatu yang bagus gitu. Apa nih? Apa nih? Yah, gak kelihatan. Parados Allosaurus. Parados Allosaurus. Leh, gak nih. Ini... Halt. Ini. Oke. Mana tadi? Wicked Titan Boa juga ada. Temable-nya apa ya? Titan Boa biasa. Ini Wicked-nya... K.O. Oh, mantep nih. Boleh. Sek. Minta daging dulu. Itu 16.000. Wah, one hit. Hey. Kalau attack biasa, bisa nggak? Langsung bobo. Mantap. Kita ini dulu si Titan Boanya. Bahaya soalnya nih. Kita jurus saja. Oke, bisa 2 kali jurus nih. Die. Bobo. Mana Titan Boa biasa? Sini. So kuat Anda. Ini mid kan? Yuhii. Aduh, si Mamang punya ular, euy. Halo, halo. Ngelelan wae ya. Tas. Kaget, kirain ada ular lain gitu. Kita suruh pulang nih. Ke rumah pantai. Sip, tinggal 1 lagi nih si Alo. Si Alo. Oke, gimana nih? Ini mid juga nih. Sip. Warnanya hijau kuning gini. Ini fungsinya apa ya? Parados bisa nambahin torpor juga nggak ya? Apa guardian sama legendary doang? Ada suara yang jalan. Suara apa kah itu? Oh, Piomia. Kenapa Anda Piomia? Kok torpornya nambah? Ke rumah pantai. Oke, lanjut saja. Ada Spinola gitu. Oh, ini Wicked Spin nih. Kita jauh-jauh ke ini, ke rawa di sono. Ternyata ada di daerah sini juga ya. Apa tuh? Oh, halu sih, memang halu. Kita nyari ini apa sih? Pengen juga sih ida minion itu tuh.
yang burung yang kemarin nemu Idaminion daerah sini ya. Ini apa? Oil. Ini water. Ini oh, abandoned Rex dong. Levelnya 130, tinggi nih. Wait a minute. Kita jangan dulu. Ini apa nih? Firecracker. Apa nih Firecracker? Dodo. Dodo di tengah gurun dan dia agresif. Oke. Okay. Ini kita... Oke. Okay. Bobo kah dia? Ya, yeah, bobo aja. Lagi berantem nih Wicked Mammoth sama Oh, Wicked bisa nambahin torpor ya? Oke, okay, oke. Okay. Ini Wicked kalah sama Bandonen Rex. Wait. Mamang pengen idam minion, kalau enggak ini Flaming Pegasus. Nope. Jangan dulu. Oh. Ada penguin di tengah ini, tengah gurun. Little Blue. Oh, si Bambang ini mah sama. Ah, itu tuh idam minion tuh. Parados Burger levelnya 15. Torpornya Kronos Rex. Kita amanin dulu deh. Buset, torpornya berapa itu? 186. Makanannya Kronos Kibble. Wah, bukan T-Rex yang ecek-ecek nih. Berbahaya juga nih. Ini Kronos di Parados ini, bukan Kronos di Gaia nih, bukan ecek-ecek. Ini mati nggak ya? Nggak kena, eh. Semoga tidak mati. Hampir. Ah, ini ganggu nih si Pulmo. Semoga aman. Yah, T-Rex. T-Rexnya nyamperin. Sini. Sini. Diganggu, woi. Yah, sini. Nope. Sini. Jangan ke si Ida, please. No. Sini lau, hah? Jangan ke si Ida. Itu mangsanya si Mamang. Ayo, sini. Sini lau. Ini juga. What? Nggak kena. Anda mau lompat? Oke, udah jauh kayaknya. Kita harus cepet-cepet nih. Mana si Ida? Oh, sini. Harus cepet-cepet. Oh, lucu. Mana burger? Burger, ayo dimakan. Yes! Follow dulu. Kita kabur dari sini. Kita ke rumah. Rumah pantai. Yos. Hello Ida. Ini kayak Fitter Light lagi ya.
Oke, jadi video kali ini sampai di sini saja. Hari ini si Mamang berhasil ya misinya buat taming Spino nih, Wicked Spino. Selain itu, hari ini Mamang taming ini juga nih, Parados Allosaur. Ada ini Titan Boa Wicked ya, Wicked Titan Boa dan Ida Minion. Wih, lucu, ini Fitter Light ya. Cuma versi gedenya. Oke, terima kasih buat nemenin Mamang di video kali ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolved. Di like juga videonya, di komen juga di kolom komentar kalau mau ngasih nama ya. Ini ada ini apa? Mel ya, si Ida minionnya Mel. Lalu ini female titanobuanya, spinonya female juga, dan allosaurusnya male. Oke, jangan lupa di share juga ke teman-teman yang suka game Ark Survival Evolved ya. Dan terima kasih sudah menemani Mamang. Dadah.